Halo Dulur, selamat pagi. Hari ini saya akan cek lodok untuk hari yang ketiga. Mudah-mudahan indukan albino ini sudah bertelur lagi. Karena tanggal 27 kemarin itu induknya sudah bertelur satu putih. Dan ini selisih 3 hari, kemungkinan indukannya itu sudah bertambah lagi untuk telurnya. Untuk perawatannya seperti biasa, sediakan kangkung satu batang dan juga pakannya millet putih saja ketika indukan mau bertelur. Dan nanti kalau sudah meram itu stop kangkungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini akan cek lodoknya dulu. Mudah-mudahan sudah bertelur lagi. Ini posisinya dia dekem. Kemungkinan telurnya bertambah. Dan kemarin itu telur pertamanya itu hari Senin dan ini hari Kamis. Mudah-mudahan dia bertambah. Kita cek dulu. Tenang. Bertambah ini lur. Ini udah belajar galak ini dia. Tidak apa-apa. Yang penting telurnya bertambah dan mengharamnya sukses sampai menetas. Sekian ya lur untuk cek glodok untuk telur albino ini, selisih telur pertama dan kedua itu yaitu 3 hari pada indukan ini. Kemungkinan nanti telur keduanya itu selisih 2 hari lagi dari telur kedua. Sekian untuk video ini untuk cek glodoknya. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Dan jika kalian suka silakan tekan tombol like, komen dan juga subscribe. Terima kasih dan selamat pagi.